Cek cek tes tes cek 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 oke okay. Yo, what's up friend, welcome back. Mas bersama saya di sini Kuro di channel andalan kita Alliance FF, yang sekarang kita di event mode duo, di grand final mode duo by 01 season 1, dimana ini adalah fase grand final dari mode duo. Ada 24 pasangan atau 24 tim yang akan bertanding di malam hari ini. Sepertinya akan ada 3 match. Dimulai dari map Kalahari. Sudah ada komen pertama dari Muhammad Haikal. Kak boleh mabar. Oh, nanti chess. Oke, tidak lupa kita ucapkan terima kasih untuk tim panitia atau rekan-rekan panitia yang telah berpartisipasi, mempercayakan jasa live streamingnya dan bekerja sama dengan kami. Thank you. Di sini ada Cio Ganteng. Terima kasih untuk panitianya. Tinggal menunggu digaskan sepertinya. Melihat waktu juga sudah 20.00 Wita. Kita cek dulu dari tim 1. Tim 1 ada pasangan Deli, Lana dan Mr. 05. Tim 2 ada Abai dan Licim. Tim 3 sepertinya jarang yang satu ini ya. Oh, tim 5 ada PIP, Sid dan Ian. Tim 6 dari KB, Astro dan Fierce. Tim 7, tim 8, 9, 10, 11 ada pasangan dari N Team, Takeshi dan Tsubasa. Aduh, mantap ini. Tim 12 dari Touna, Abi dan Chimei. 13 DHR, Nchun dan Amor. 14, 15 ada Ine. 16, 17 ada DK. 18 nama Miracle. 19 Touna, Afil dan Mosa. 20, 21, 22 ada 327 Mr. Jan DH. 23 ada Badai dan Malik Nan. 24 Muza dan Adi Akbar. Palu ID, mantap. Terus beri dukungan atau support ke tim jagoan atau player andalan kalian. Berikan hal positif di kolom chat. Kalian juga boleh akses di kolom chat, bertanya atau apapun itu. Jangan lupa kalian boleh like video ini, kalian boleh komen di kolom chat, kalian boleh share linknya ke teman kalian, ke grup atau chat personal, dan juga kalian boleh subscribe. Oke.
Kakak panitia boleh digaskan sudah sepertinya karena sudah lengkap timnya yang masuk. Waktunya sudah mulai tepat, tinggal digaskan saja. Jangan terlalu lama. Oke, sudah digaskan. Sepertinya kita OTW ke match pertama. Cek cek. Oke, yo, what's up, friend? Welcome back. Masih bersama saya di sini Kuro di channel andalan kita Lian FF. Yang sekarang kita di event mode duo di fase grand finalnya by 01 season ke 1 untuk mode duonya. Fase grand final tentunya akan ada pool prize yang mereka perebutkan sebagai juara nantinya nanti. Oke, mantap stamina. Oke, sudah masuk di gamenya di map Kalahari. Kita cek arah pesawat dari arah Old Hampton mengarah ke The Sub. Hampton mengarah ke desap. Arah pesawat cukup normal, di mana tim 1 masih di pesawat. Kemana ke pasangan dari tim 1? Sepertinya akan mengarah ke daerah Common Post atau Santa Karina kah? Bersama Mr. 05 dan Lana. Tim kedua ada Ultibai dan DJM mengarah ke ujung map sepertinya. Sangat jauh. Tim 3 pasangan Tega Ure dan Fire mengarah ke Stone Ridge. Tim keempat ada Fauzan dan Asrul. Aduh, ke ujung-ujung map juga. Sangat tersebar mereka bermain. Tim 5 dari PIP, Sid dan Ian mengambil daerah Stone Ridge juga. Sementara tim 6 ada KB di sekitaran daerah The Maze. Tim 7, aduh, sudah tereliminasi satu pasangan di sini. Aku Fitri tadi, tersisa Echa sendiri di daerah Council Hill, di mana yang berhasil mengeliminasi seperti dari tim Skenzo. Betul sekali juga di Council Hill. Oke, Mas play dengan MP40 namun tidak sampai arah tembakannya. M60 yang miss, mencoba mereload MP40. Diikuti rekannya Rotin Sulu. Aduh, nama kiper sepertinya. Di sisi lain Mosa 13 mengeliminasi juga di sini, tersisa MS31. Harus kabur. Mulai kontak senjata juga di sini di daerah Mamot, sudah tertandai skill motor dari Cuaks Bro. Kenzo diratakan sepertinya. Oh, sangat baik head to dari Tessa, berhasil mengeliminasi satu tim di sana. Di sisi lain Bada IB di daerah Confinance. Kita cek lagi Cuaks Bro, cukup baik tim ini, mendapatkan 2 point kill di daerah Mamot clear tadi. Mosa 13 1 point kill, masih tanggung mencari satu player yang kabur sepertinya. Di sisi lain Tegau rumah eliminasi tersisa MS31 tadi, harus bersembunyi dulu MS31. Kenzo 2 point kill bersama Rotin Sulu. Kiper di Palu ini kah? Tim 12 tereliminasi. Echa tersisa sendiri daerah Council Hall. Halo Bang, halo Upin Ipin. Tiga Ure 1 point kill, cukup rapat bersama rekannya, masih sekitaran Stone Ridge mengarah ke Common Post sepertinya. Masih kalem-kalem.
Tim 6. Oke, kita lihat circle pertama sudah terbentuk, tertarik ke kanan bawah dari mini mapnya. Bang, sebut nama aku Abid Ganteng. Oke, mantap. Tim 7, semangat Palopo. Wih, ada tim Palopo. Dari tim berapa tadi tim Palopo, guys? Supaya kita shoot dulu. Hashtag Mamba Win. Ya, mantap. Terus beri dukungan atau support ke tim jagoan atau player andalan kalian. Tim 9, masih kita yang ada The Mess. Aduh, ini harus menambah 1 poin kill lagi. Oh, melihat musim membuka global di depan sana. Bersiap siaga dengan XM8, jadi mana dia cukup jauh dari arah circle pertama. Cukup minim looting sepertinya, tidak mencoba menghancurkan global. Ataukah sudah dieliminasi lawan di depan sana? PIP, Palopo Indah Project. Oke, mantap PIP. Aduh, sudah tereliminasi guys tim 5 tadi. Sayang sekali PIP. Sementara 24 sini ada Muza, 1 poin kill dari Stone Ridge, namun tereliminasi rekannya. Tim 23, Badai B. Masih sekitar daerah confinements. Sementara tim 20 ada Cuax bersama Tessa, masih sekitaran daerah Mamot. Tim 19, oke, mari reload sepertinya dulu. Mulai terlihat lawan. Oh, HPM Namango mendapatkan 1 point kill di area The Maze bersama Miracle. Trey yang miss dengan SKS, sayang sekali. Tidak ada The Mage yang masuk. Miracle masih mencari tahu posisi musuh. AMP scan so cukup overpower sepertinya di sini. 4 point kill di early game. Masih circle pertama mengeliminasi 2 tim. Sangat baik. Sementara tim 1 masih menahan diri sekitaran daerah Santa Carina di atas kapal. Masih main kalem. Tim 2 tersisa sendiri, DCIM harus mencoba mengamankan posisi sekitaran daerah Mamot, namun sayangnya dia masih di luar dari circle. Tim ketiga main aman juga sekitaran Santa Carina, kapal. Tim keempat, tim keenam, aduh sayang sekali tim 7 sudah tereliminasi. Tim ke-8 tersisa Echa di sini. Masih di menahan diri di daerah Council Hall. Tim 9, aduh sudah inisiatif mengambil daerah menara yang sangat tinggi di daerah Refinery Rider. Tim 10 dari Santa Carina juga. Aduh, Tessa lagi-lagi Tessa. Aduh, mengeliminasi tim 16 sepertinya. Sayang sekali tim 16 harus berpulang ke lobby. Sementara tim 10 masih sekitar daerah Santa Carina. Tim 11 masih main kalem sekitar daerah Boyfriend. Aduh, di sisi lain Tessa juga dibalas eliminasi oleh Abai CS. DCIM tersisa sendiri sepertinya, masih menahan diri sekitar Mamut. Melihat lawan tidak dispray, bermodalkan shotgun dengan AK-nya. Masih kalem. Sangat main safety sepertinya dia. Tessa tadi dari tim 20. Era The Maze. Cuaks bro. Lihat OET Rider. Tim berapa OET Rider bang? OET Rider. Kita kembali ke tim 24 dulu.
masih main aman sekitaran common post. Tim 23 masih berjuang di luar dari zona nyaman, masih di daerah damage zone, terus tergigit damage oleh zona. Tim 21 mulai bergerak. Kontak senjata terkenal dan satu rekannya masih ada coveran dari Hans. Sangat baik kerjasama mereka. Cuaks bro. Oke, 15 detik lagi the mix zone akan mulai menyusut. Sementara tim 19 masih dari common post. Tim 18 mulai masuk mengarah ke daerah refinery. Mendapatkan lootingan dari airdrop sepertinya cukup baik. Phase 4 helm 3 ikuti rekannya phase 2. Cukup baik armor mereka, ada shotgun. Tim 17 ada dari DKT, dari apa ini DKT, masih sekitar daerah Stone Ridge. Tim 15 harus tereliminasi. Tim 14 masih menahan diri sekitaran daerah Boyfront. Ehem. 13, oke, cukup baik. 13 inisiatif menggunakan mobil monster. Oh, hanya masuk di circle saja sepertinya. Kenapa tidak sekalian ke common post saja? Nah, kita lihat di minimap, ada tim yang mengambil atau memanggil airdrop di daerah refinery. Sementara tim 11 di end team masih sekitaran daerah keaman pos. Takeshi dan Tsubasa dari guild mana ini? Kameskov. Tim 10. Oke, tim 10 masih sekitar Stone Ridge, ada danger zone sekitar mereka. Tim 9 sangat bisa memantau tim yang di sekitarnya, cukup berdekatan dengan tim yang memanggil airdrop sepertinya tidak disadari. Tim 8. Oke, kita lihat circle ketiga tertarik di daerah common post dan separuh open field sekitaran Stone Ridge. Zona ke circle ketiga. Oke, sementara tim 6 inisiatif mulai bergerak. Mendengar step di atas sepertinya mencoba inisiatif menyerang. Inisiasi, ada granat yang dilemparkan. 2-3 aksi spam granat. Oke, belum ada inisiatif untuk naik. Tidak berani mengambil resiko juga sepertinya. Di sisi lain HPK 1 point kill. Aduh, terkena lockdown dia. Sayang sekali tersisa Caca. Iya, Caca Ica. Adakah glue wallmu? Tanpa glue wall sepertinya harus dieliminasi. Prey, oke, sangat perih damage yang dikeluarkan dari M14. Terlihat langsung sisi kirinya jumpsuit menggunakan M14 sebelum dieliminasi oleh Putri. Sayang sekali harus dieliminasi oleh tim 21, Hans dan Putri. OET Rider, ini kah OET Rider? Oke, OET Rider yang tadi baru di menara, baru saja turun. Nah, aku kasih OET Rider. Astaga. Oke, kita skip ke OLY, OLY. Lana dan Mr. 05. 23 player tersisa. Berarti setengah dari server ini. Aduh, menerima damage sepertinya tertahan oleh lawan yang sudah masuk duluan di dalam circle. Terus menerima damage, mencoba menggulung medkit sebelum dia dieliminasi sepertinya. 3, 2, 1. Aduh, berhasil mendapatkan 1 point kill sebelumnya. Dari tim 1 juga tereliminasi. Tim 4 masih main kalem. Sisi lain ZE Echa 2 point kill. Sementara tim 9 OET Rider yang ada penontonnya. Kita lihat circle keempat cukup terbuka di daerah open field dari common post. Oke, Takeshi terus spray ke arah goal yang terbuka di sana open field. Dapat headshot dengan M14 langsung kenal di eliminasi Putri. Tidak diberi ampun sepertinya. Sementara tim 13 DHR, oke, late game sepertinya mulai banyak tim yang clash.
yang saling berbenturan jalur rotasinya. Sementara tim 18 mengambil daerah menara, namun sayangnya menara ini tidak lagi dalam circle. Belum ada pergerakan. Oke, nama Angus spray, namun beberapa peluru miss. Hanya satu-satu peluru yang mengenai lawannya. Oke, spray lagi ke sisi yang berbeda. Sementara tim 19 masih memantau. Oke, sepertinya masih masuk. Oh, circle baru tertarik cukup daerah open field. Dimana cuaks bro? Cukup terdekat dari circle terakhir. Aduh, Subasa tereliminasi. Fauzan dan Asrul masih ada di sini. Ada lawan di bawahnya. Kita lihat bagaimana aksi mereka berhadapan dengan Echa sepertinya. 11 player tersisa untuk mode 2 di Grand Final match pertama kali ini di map Kalahari. Kita lihat bagaimana kejutan yang mampu diberikan oleh ke tim-tim. Oke, satu knockdown. Cukup baik glowonya. Jumpsuit untuk ending. Tersisa Asrul. Oke, UNT mencoba memberi perlawanan, namun juga terjadi oleh The Black Zone. Berhasil eliminasi lawannya sangat baik. Mampukan dia masuk ke circle yang cukup jauh di depan sama yang sudah ditunggu sepertinya pergerakannya. Masih ada UNT Rider yang mendapatkan atau cukup berdekatan dengan circle terakhir. Tim 13, oke. Masih mencoba memberikan tekanan ke arah tim 18. 5 player tersisa, 2-2-1. Nah, Mango dan Miracle, mampukah mereka? Aduh, sayang sekali, masih miss-miss tembakan dengan Grozanya. Mencoba bertahan di balik, kenapa tidak ke pohon yang di kanan? Ada pohon di kanan, bisa kalian manfaatkan. Satu buka jalan, satu cover. Aduh, tidak bisa seperti ini mereka bertahan. Tersisa WT Rider sendiri, mampukah WT Rider? Satu lawan dua. Oke, knockdown satu. Sangat baik penggunaan Grozani mendapatkan headshot. Tadi kita lihat coba menghancurkan glue wall. Oke, sangat baik aimingnya. Kita lihat di sini beberapa kali mendapatkan headshot, namun sepertinya lawan di depan sana Helm 3 tidak langsung knockdown. Dari luar zona knockdown lagi, mencoba mengedit. Satu poin kill didapatkan dan berhasil diboyakan dari OET Rider. Walaupun dia semuanya sangat-sangat kalem, perlahan-lahan tapi pasti untuk menuju ke late game dan sendiri mendapatkan buaya dengan 3 point kill di sini. Oke, friend, bisa kalian lihat nilai di hasilnya untuk match pertama. Berhasil diboyakan dari OET Rider dengan 3 point kill, dan posisi kedua ada pasangan DHR dengan 5 point kill. Posisi ketiga ada pasangan Namango dan Miracle dengan 3 point kill. Sisanya bisa kalian lihat sendiri. Oke, friend, bisa kalian lihat tinggal di hasilnya. Kita akan back to lobby untuk persiapan match kedua. Tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa kalian boleh share, kalian boleh like, komen di kolom chat. Manfaatkan papan keyboard kalian, beri dukungan atau support ke tim jagoan atau player andalan kalian. Kalian juga boleh akses di kolom chat, boleh bertanya, dan tentunya boleh kalian share ke grup ataupun chat personal. Dan tentunya kalian juga boleh subscribe. Back to lobby, persiapan match kedua. Tetap stay tune di channel ini karena sepertinya masih akan ada 2 match atau 3 match yang akan kita jalankan.
Cek, oke. Sudah diganti mapnya sepertinya untuk match kedua di map Bermuda. Oke, masih lengkap ke 24 tim. Namun minus satu player di tim 7. Duo couple. Bukan duo couple ini guys, duo bebas sepertinya. Masih menunggu untuk digaskan match kedua minus satu player di tim 7. Segera masuk saja. Oke, sudah digaskan sepertinya kita OTW ke match kedua di map Bermuda. Oke. Sudah kita masuk di starting island. Putri semangat sayang. Ih mantap, Putri semangat sayang. Gimana Putri? Oke. Oh, Fitri. Yang mana Putri? Tessa. Oh, ini dia tim 21. Hams dan Putri. Oke, Putri dari tanpa guild sepertinya. Cek. Oke, yo what's up friend? Welcome back. Mas bersama saya di sini Kuro di channel andalan kita Alliance FF yang sekarang kita di Grand Final, fase Grand Final yang tentunya akan ada pool prize yang mereka perebutkan di mode duo kali ini. Di mana ini event dari 01 season pertama untuk mode duo. DKT Brian abangan gua tuh mantap Sahrul. Jangan lupa kalian boleh like video ini, kalian boleh komen di kolom chat, manfaatkan papan keyboard kalian, beri dukungan atau support ke tim jagoan atau player andalan kalian. Kalian juga boleh access di kolom chat, bertanya atau apapun itu, kalian boleh share linknya ke teman kalian, ke grup atau chat personal, dan juga subscribe. Thank you, kita masuk ke game-nya di map Bermuda. Kita cek arah pesawat dari observatory mengarah ke Kraton atau Cape Town. Di mana tim 1 masih di pesawat, pasangan Lana dan Mr. 05 mulai terjun mengarah ke manakah? Riverside sekitaran Mill. Sementara tim kedua masih di pesawat juga. Kemana ke tim 2? Oke, Captain sepertinya tujuan dari tim 2. Ada lawan lain yang mengikuti mereka mengarah ke Cape Town sepertinya. Sementara tim 3, Tega Ures cukup tanggung turunnya di daerah Riverside. Tim 4, ada pergerakan menjauhi Clock Tower. Tim 5, PIP entah kenapa cukup tanggung turunnya sekitaran Keraton. Tim 6, dari KB, Astro dan Fierce daerah Katulistiwa. Tim 7 ada Mrs. Bocil sendirian dia di daerah Cape Town. Tim 8 ada Echa dan Fitri sekitaran Sentosa ujung. Tim 9 ada WT Rider yang berhasil boya di match pertama tadi bersama rekannya Gims Mamba. Sementara tim 10 ada Caca Ica mengarah ke Mars Electric bersama FHMITCK. Tim 11 ada Takeshi bersama Subasa di daerah CPR, cukup puas looting sepertinya mereka sendiri di sini. Tim 12 ada dari Tauna, Abi dan Chimei masih belum menemukan kota tujuan mereka, kembali ke kota tua sepertinya. Tim 13 DHR sekitaran Sentosa Tengah. Tim 14 daerah Bima Sakti Strip ada Rotin Sulu bersama Skenzo. Sementara tim 15 ada Ines juga di Sentosa, seperti tiga tim sementara yang kita ketahui di daerah Sentosa. ZHA PIP mantap, ada dukungan untuk ZHA. Daerah Clock Tower ada AIM. Aduh cuak bro, sudah mendapatkan satu point kill di daerah Sentosa. Sayang sekali lawannya dari tim, aduh 15 sangat sekarat. Kita lihat bermodalkan Thompson dengan M60 mampukah dia menyelamatkan dirinya atau memberikan perlawanan. Aduh sudah sangat close, cukup dekat posisinya dengan lawan, mencoba menggocek. Sangat sekarat dia, mampukah dia dari guild. Aduh dieliminasi dengan Kar, sepertinya sayang sekali. 2 point kill untuk Cuaks bro.
Lanjut ke DKT, masih daerah Pochinok. D dan Brian. Oh, ini sepertinya DKT Brian yang ada, dia punya abang-abangan tadi, adik-adik. Oh, oke. Okay. Tim 18, pasangan Namango dan Miracle masih sekitaran daerah hangar. Cukup baik lootingannya. MP40 Scar, shotgun Scar. Dapatkan face, tanpa face Miracle. Tim 20. Tim 20 Cuax Bro daerah Sentosa, 2 point kill di early game tentunya membuat mereka semakin percaya diri. Tim 21 daerah pick bawah ada Putri dan Hams. Ada Infuzon di depannya. Tim 22 ada dari 327 DH dan Mr. Jan dari daerah Observatory. Tim 23 ada, aduh, sisi lain terjadi kontak senjata lagi, sepertinya sudah tereliminasi lagi. Tersisa aku Fitri sekitar dari Cape Town. ZE harus dipulangkan. PIP sudah tereliminasi sayang sekali dari tim 5. Sepertinya lawannya dari tim 1 DLY mendapatkan 2 point kill. Tidak diketahui sepertinya posisi player yang sendiri ini. Aduh, Amir Fauzan. Jadi kotak senjata lagi. MRT Fauzan daerah Mars Electric, 1 point kill. Okay. Kembali ke tim 24 dulu, ada Muza di daerah pick, entah kenapa Muzanya berdiam diri tanpa ada pergerakan. Dijaga juga tangga dari Andi Akbar 20. Sementara tim 23 daerah Rimnam Village tanpa pergerakan juga di sini, leka sepertinya. 327 bang, oke, dari tim 22, 327 ada DH. Mengarah ke Rimnam Village sepertinya tujuan mereka dari arah hangar. Bersama Jan dari Guild Bombers. Bombers, oke. Tim 21 Rimnam dari arah kota tua. Hams bersama Putri. Games cukup baik, Games 2 point kill. Langsung diratakan sepertinya lawannya. Dari tim 4 harus berpulang ke lobby. Tidak sempat kita shoot. Tim Choli bang keren. Tim berapa itu guys? Tim 20 Cuax Bro bersama Tessa. Tim 18 mulai masuk ke sekitaran daerah hangar. Masih memantau. Tim 17 Steady Pochinok dari Guild DKT. Tim 16 daerah Clock Tower pasangan IM dan CX Crazy sepertinya kompak menggunakan seragam yang sama. Tim 14 Mr. Rotin Sulu bersama rekannya Skenzo mengamankan satu menara sekitaran daerah Clock Tower dan Factory. Tim 13 ada dari DHR masih di luar circle menahan posisi dari tim yang di daerah Sentosa. Menembak sepertinya akan ada tim lawan yang menggunakan jalur zipline. Tidak ada sepertinya. Kita skip ke tim 12 di daerah peak. Pasangan dari Touna Esport Abi bersama Cimei. Tim 11 Sarif Lanuri, caster favoritku memang mantap. Ada Takeshi bersama Tsubasa masih sekitaran menara daerah Clock Tower. Masih main safety sepertinya mereka di early game kali ini, di mana tersisa 37 player, di mana circle pertama tertarik ke tengah kiri dari mapnya sendiri. Dari kontak senjata sepertinya Crazy 1 point kill.
sangat sekarat dia. Sepertinya ada tembakan dari senjata AWM, maksud saya senjata sniper depan sana, entah kar atau AWM. Sangat perih debeknya. Tanpa face juga kita lihat di sini dia. Terus dikeker menggunakan bareta kah? Atau penghancur es kepal? Betul sekali sepertinya bareta. Masih dipantau-pantau. Aduh, putri tereliminasi satu lawan. Bocil, tersisa Fierce. Kita lihat Fierce masih menahan diri. Sepertinya ada tim lawan yang dia jaga. Sangat sekarat sepertinya. Spray balasan menggunakan Scar, tidak membiarkan lawannya bergerak. Demas sangat-sangat dijaga. Eliminasi kah? Oke, ternyata lawannya muncul. Masih menahan diri, belum bergerak masuk. Oke, inisiatif masuk. Di sisi lain DHR mendapatkan 1 point kill. Tim 10 tereliminasi. Cun sepertinya. Mengeliminasi player yang dipatahkan dikit tadi, bukit. Aduh, tim 1 masih sangat jauh dari circle, di mana dia masih sekitar daerah mil. Sangat-sangat menahan dia sepertinya menggunakan kendaraan. Tim 2, oke, tim 2 masih cukup jauh juga. Masih di daerah the back zone. Sangat lambat pergerakannya, mulai tergigit zona. Sangat-sangat perih tentunya. Tim 3, oke, mengarah ke daerah Katulistiwa, di mana circle kedua tertarik ke daerah Clock Tower dan Factory, separuh rim dan village. Tim 6, oke, sepertinya ada lawan yang mencoba menghampiri ke daerah rumah beton, di mana ada tim 6 sendiri di sini. Fierce, oke, mulai terlihat lawan menggunakan shotgun merah tadi, dihampiri, sepertinya terkena damage dari granatnya sendiri. Lihat lawan yang mencoba bergerak. Oke, sirene sudah mulai terdengar tadi. The back zone akan mulai bergerak. Aduh, surprise attack sepertinya. Sangat-sangat ditunggu dari Hams bersama Putri. Juax bro. Terdengar lawan yang mencoba naik. Mampukah dia bertahan, Juax bro? Aduh, kurang agresif sepertinya lawannya di bawah sana. Kita skip ke tim 18. Masih tanpa point kill sepertinya. Sekitar dari Rimland Village. Teammate 2 point kill. Aku Fitri mendapatkan 1 point kill lagi. Aduh, sudah berhasil di kontes sepertinya lawannya. Oh, Tessa atau Juax bro tadi sudah tereliminasi. Cukup cepat proses eliminasinya. Kita kembali ke tim 23 dulu. Mendengar save dari lawan sepertinya. Oke. Aduh, sayang sekali penggunaan shotgun yang kurang baik. Miss 2 pelurunya tadi. Coba buang granat. Aduh, ada granat yang masuk. Aduh, kenapa kau bergerak lagi padahal sudah bagus di belakang lemari. Oke, inisiatif merevive. Ada granat yang masuk lagi. Kita lihat. Oke, seperti apakah diblok lagi dengan glue wall-nya. Inisiatif terjun ke bawah. Aduh, kontak senjata. Sangat sekarat malingnya di sini. Oke, wajib ditahan. Aduh, sayang sekali balik dan terkena knockdown. Badai. Oke, mampu ke badai. Sisi kanan. Oke. Aduh, dia tidak lawan. Kabur sepertinya. Aduh. Di skip sepertinya peperangannya. Tidak mencoba melanjutkan.
Dari tim 22, dari 327 sudah berdugu. DH dan Jado. Oke, ada spray tadi. Aduh, terkenong dulu rekannya, sayang sekali. Sementara Badai sudah masuk dari Clock Tower. Jaro dieliminasi. Sementara Hams bersama Putri, daerah Victory Spray. Satu kill didapatkan Hams. Putri cukup sekarat. Aduh, JDH tereliminasi. Lihat lawan yang bergerak ke sana. Oh, sudah mulai tergigit oleh The Back Zone. Putri inisiatif duluan masuk, bergerak. Ada tembakan dari sisi kiri. Satu poin kini dapatkan Miracle. Oke, mulai harus mulai bergerak sedikit lagi. Tim 21, oke. Aku Fitri, satu poin kill. Sisi lain tim 12, Crazy Wolf dari Clock Tower. Rotitsulu, oke, satu poin kill untuk Rotitsulu, menjaga tim yang mencoba masuk dari Factory tadi. Sayang sekali masih miss. Sisi lain Aku Fitri terus menambah poin killnya. Sangat baik Aku Fitri di sini. 3 poin kill sendirian dia. Sementara di air Amor berdekatan dengan Fitri tadi. Tauna Abi tersisa sendiri. Harus waspada. Di late game kali ini mulai banyak bentrok, peperangan. Aduh, sakit kepala gue. Takeshi dan Tsubasa. Oke, IMPS Kenzo 1 point kill. DHR tereliminasi. Tim 9 mencoba menggulung Magic, sangat sekarat dia. Mulai sangat clear sepertinya. Aku Fitri 4 poin kill sendirian dia. Mencoba masuk menggunakan kendaraannya. Cukup lag sepertinya jaringan dia. Sangat sekarat. Cukup baik blokari dengan glue-nya. Ham hanya sendiri di sini. Oke, melihat lawan di atasnya, dia eliminasi dengan Miracle sepertinya. Sangat sekarat terkenong dan Miracle menggunakan plotter tadi mendapatkan 1 poin kill. Nama aku mencoba merevive. 2 poin kill mereka dapatkan. 9 player tersisa. Di mana masih ada tim 14, Rotin Sulu bersama Skenzo. Mampukah mereka? Oke, spray sudah. Satu poin kill mereka dapatkan. Rotin Sulu masuk, bergerak. Tim 11 tereliminasi. Tim 9, OWT terkenok dan satu rekannya, Gim. Spray dengan SVD sebelum dieliminasi. Sayang sekali. 4 player, 2 lawan 2, Skenzo. Rotin Sulu berhadapan dengan pasangan tim 18, Namango dan Miracle. Spray dengan Scar, sangat baik aimingnya. Memberikan perlawanan. Sedangkan Miracle masih ada kabur dari plontarnya. Aduh, terkenok dong Namango. Sangat baik aimingnya, wajib kenok sepertinya. Aduh, sayang sekali. Kenzo tadi sangat sekarat. Sepertinya terselamatkan oleh karakter dari skill Alok.
Oke, friend, bisa kalian lihat ini di hasil YouTube match kedua di map. Bermuda berhasil diboyakan dari pasangan Rotin Sulu bersama Skenzo dengan 8 point kill. Posisi kedua ada Namango dan Miracle 2 point kill. Posisi ketiga pasangan OET Rider dan Mamba 4 point kill. Oke, sisanya bisa kalian lihat sendiri. Mode duo cukup sengit sepertinya di late game, di mana banyak tim yang sudah mulai berbentrokan jalur rotasinya. Di mana kalau early game mereka masih saling menyebar cukup jauh, menghindari peperangan di early game. Oke, friend, tetap stay tune karena masih ada match terakhir sepertinya match ketiga. Kita back to lobby untuk persiapannya. Cek, oke, sudah digaskan sepertinya untuk match ketiga di map Purgatory tadi kita lihat. Oke, yo, what's up, friend? Welcome back. Masih bersama saya di sini, Kuro, di channel andalan kita, Lians FF. Yang sekarang kita di event mode duo. Sekarang di fase grand finalnya, di mana akan ada pool prize yang mereka perebutkan sebagai juaranya nanti. Dan juga turnamen ini dari By Zero One season ke 1. Oke, mantap. Terus sukses tim panitianya. Terima kasih telah mempercayakan jasa live streaming dan bekerja sama dengan kami. Thank you. Oke, 4 detik lagi kita masuk ke match terakhir untuk mode duo kali ini, grand final mode duo. Oke, friend, jangan lupa kalian boleh like video ini, kalian boleh komen di kolom chat, manfaatkan papan keyboard kalian, beri dukungan atau support ke tim jagoan atau player andalan kalian. Kalian juga boleh akses di kolom chat.
Kalian boleh bertanya dan juga kalian boleh share linknya ke teman-teman kalian, ke grup ataupun chat personal, dan juga kalian boleh subscribe. Thank you. Kita masuk ke in-game-nya, di mana tim 1 sudah mulai terjun mengarah ke Brasilia sepertinya. Seven House tujuan mereka. Diikuti tim 2 juga mulai mengarah ke daerah Quarry. Tim ketiga masuk ke daerah Crossroads sepertinya. Oh, menghindari. Tim keempat mengarah ke Marble Works. Tim kelima dari PIP masih di pesawat mengarah. Oh, baru saja terjun mengarah ke Fire Brigade. Tim 7 sekitaran daerah Brasilia Seven House, namun memilih daerah bukit sepertinya atau garasi. Tim 8 daerah Marble cukup terpisah dengan rekannya, cukup menahan posisi sepertinya dia di sini. Aku Fitri masih memantau, belum ada pergerakan dari lawan sepertinya. Tim 9 OET Rider memasuki daerah Lumber Mill. Sementara tim 10 hanya sendiri dia sekitaran sungai daerah Marble Works, diikuti tim 11 daerah Lumber Mill, Takeshi dan Tsubasa. Tim 12, aduh, Putri sudah mengeliminasi Tessa sepertinya di depan sana. Sayang sekali tim 20 dari Cuax Bro. Aduh, spasi yang miss, sayang sekali. Memang sulit menggunakan senjata spasi ini. Oke, cukup kabur-kaburan lawannya. Miss lagi, karena sudah didapatkan sebelum ada tembakan balasan dari tim lain kah atau rekannya. Masih menahan diri. Oke, spray lagi dengan spasnya. Dapat saya tahu sepertinya. Aku Fitri. Aduh, lain juga. Cuax Bro. Aduh, dia eliminasi sepertinya. 2 point kill didapatkan dari Cuax Bro. Selain tim 12 dari Lumber Mill, dari Tone Esport, Abi bersama Cimei. Maligami 2 point kill seperti ini dapatkan. Maligami sangat baik. Malignan 2 point kill dari Brasilia Seven House, sangat baik. Sementara tim 24 ada Musa. Masih sekitaran MT Villa, tim 23 juga daerah Brasilia, 2 point kill tadi. Tim 22 dari 327, DH dan Jano mengarah ke daerah Fire Brigade. Terlihat lawan di depan sana, open blue wall, mencoba menghancurkan dengan VSS, namun tidak cukup baik VSS untuk menghancurkan blue wall. Oke, damage-nya cukup baik, racunnya sudah mulai menempel. Inisiatif bergerak di sini DH. DH terdepan. Aduh, terkena dan rekannya Jano, sayang sekali. MP40. Aduh, kenapa kubawa? Kena demi granatnya sendiri dong. Aduh, sangat karat langsung dihampiri lawannya sepertinya. Sayang sekali mekanisme senjata yang kurang baik. Sudah mulai terpojok dan langsung dieliminasi, sayang sekali dari tim PIP. Tim 1 tereliminasi, tim 2 masih stay di menara padahal circle pertama sudah terbuka ke tertarik ke kanan bawah dari mapnya. Tim 3, Tega Ure dari arah Mod House harus mulai bergerak di mana circle sangat jauh dari daerah mereka. Tim 5, 2 point kill dari PIP sangat baik. Tim 7, tim 8,
masih safety sepertinya tim 8 daerah sungai, di mana ada upgrade face kita lihat bisa digunakan. Tim 9 OET Rider daerah campsite masuk ke tengah dari circle. Tim 11 dari Takeshi dan Tsubasa masih memantau dari bundaran 4G. Tim 12 Toyota eSport masih mendandir dari sekitaran daerah Lumber Mill. Tim 13 DHR Encun dan Amor mulai bergerak lagi. Tim keempat Rotin Sulu bersama IP. Oke, melihat lawan spray yang miss, sayang sekali SPS nya SKS dengan penambahan damage sepertinya yang dipegang dari Rotin Sulu, yaitu SKS Cita. Kita skip ke tim 16, mulai bergerak. Aduh, terlihat peperangan di depan sana. Cukup terbuka lawannya, spray dengan VSS. Cukup perih racunnya juga, ke knockdown 1 sepertinya. Diikuti rekannya dengan car. Oke, mencoba mengedit sepertinya. Dirapat. Tabrak. Sering sekali. Crazy masih mencari player lawan. Ke knockdown. Masih mencari player tersisa. Oke, ditemukan. Oke, coba diras UMP jump shoot. Oke, langsung dieliminasi sepertinya, sangat baik. Di sisi lain tim 18 masih kalem-kalem di Brasilia bawah. Udah sudah face 4 chest, armor yang cukup tebal sepertinya untuk Miracle. Sementara tim 19 di jembatan mengarah ke daerah Brasilia, Tona, Avil bersama Mosa. Tim 20 cuaks bro, lagi-lagi cuaks bro. 2 point kill di early game. Namun sayangnya Tess harus tereliminasi rekannya. Tim 24 Muza bersama Andi Akbar masih kalem di pinggir-pinggir circle sekitar golf course. Kembali ke tim 3 masih sekitar boat house. Tim 5 dari PIP Palopo IP. Oh, dari Palopo sepertinya. Palopo IP, mantap. Tim 5 3 point kill untuk Palopo IP sementara. Tim ke 7 menggunakan karakter dari Wukong agar tidak terdistract pergerakannya di daerah open field. Mosa mendapatkan point eliminasi lagi dari Rotit Sulu kah? Aduh, Tona Avil. Masih mencari. Sepertinya sudah rata. Kita skip ke tim 7 dari HPK. Di kema-kema sekitaran campsite. Tim 8 Echa bersama Aku Fitri. Tim 9 24 player tersisa di circle kali ini. Kita lihat kemana ke circle kedua kali ini. Circle kedua tertarik ke bawah map sepertinya Lumber Mill dan Fire Brigade posisinya. Oh, PIP mendapatkan poin kill tambahan lagi, sangat baik PIP di sini. Cukup cepat aksi eliminasinya. Sayang sekali tidak kita shoot. OET Rider IM 1 poin kill. Di sisi lain Takeshi bersama Tsubasa mulai mengarah ke daerah Lumber Mill via jembatan. Tauna eSport masih benar di sekitaran sungai. Tidak ada mencoba aksi open fire. Aduh. Sebentar tim 13
juga sekitaran sungai. 14 rotin sulu. Aduh, mengarah ke daerah PIP seperti jadi kemah atas sana. Akankah rotin sulu berhadapan dengan PIP? Palopo IP. Oke, sebentar lagi sepertinya. Rotin sulu sudah diketahui posisinya, dua gol terbuka sekaligus. Spray balasan dengan XM8. Bersiap-siap. Oh, duel shotgun dieliminasi dari PIP. Sangat baik PIP untuk match terakhir kali ini. 7 point kill. Rotin sulu harus dipulangkan tim 16 dari IM. Oke, mulai masuk ke daerah PIP lagi sepertinya. Baik kali-kali sepertinya. Aduh, leka. Jelek sekali. Tim 18 masih berada di daerah Brasilia. Aduh, melompat dia memang. Kalau ada lawan memang mati. Untungnya tidak ada lawan di sekitar dia. Tim 19, Tauna Avil. Tim 24 mencoba berkamuflase menggunakan drone sepertinya Musa. Diikuti Andi Akbar. 20 player tersisa. Kita lihat circle tertarik ke kanan bawah dari mapnya. Separuh Fire Brigade, Lumbermill, Campsite. Oh, Tauna Afir. Play lagi headshot. Di eliminasi sepertinya player yang knockdown. Cimei tadi kita lihat. Kita skip. Oh, terjadi peperangan seperti di seberang sana. Tim 3 masih berusaha masuk ke dalam circle. Tim 5 Palopo IP 8 point kill. Sangat-sangat overpower sepertinya mereka. Cukup-cukup. Oh, dude. Ada tim lawan sepertinya mencoba mengeliminasi player di depan mereka. Sid dan Ian. Oke, okay, Sid. Oh, hampir saja Sid terkena down. Untungnya goal yang cukup baik. Namun sepertinya terkena damage dari VSS. Racun yang berhasil meng-knockdown. Di selain tim 8, ZE masih di daerah Fire Brigade. Oke, okay, spray dari Echa ke arah tim yang masuk ke dermaga atau sungai rumah kayu. Oke, okay, memegang blonter, sangat percaya diri. Satu peluru meng-knockdown lawan. 200 damage kita lihat tadi. Mencoba mengeliminasi sepertinya. Oh, sangat baik Echa dengan pontarnya, man. Di sisi lain ada Fitri sepertinya menyadari ada tim lawan di daerah menara kah. Di sisi lain tim 11, Takeshi bersaudara bersama Tsubasa, player-player dari Nankatsu. Aduh, sepertinya berdekatan dengan Fitri yang memegang pontar daerah Lumbermill atau Fire Brigade tadi. Tim 13 ada DHR Chun. Oke, okay, DHR Chun. 18, satu poin kill didapatkan dari tim ini, Miracle. Masih stay di Brasilia zonanya, cukup baik pembacaan zona. Tim 19, Tauna Avil dihampiri lawan sepertinya menggunakan counter. Oh, untungnya terkena dan satu lawan 10. Dia sangat baik dengan headshot sebelum dia dieliminasi. Langsung saja pelontar, lagi-lagi Fit Echa. Tidak memberi ampun sepertinya pelontarnya. Sisi lain tim 3, 9 player tersisa. Masih cukup besar untuk mode 2 di circle kali ini. 9 player masuk ke labirin Brasilia. Palopo IP masih sekitaran campsite. Tim 8 ZH 3 poin eliminasi menggunakan pelontarnya. Sangat baik dia menggunakan pelontar. Tim 11 Takeshi dan Tsubasa 1 point kill. Masih sekitaran jembatan dari Fire Brigade. Tim 18 masih dalam circle, cukup aman posisi mereka. Namango dan Miracle. Tim 3, Tega Ure. Masih memantau dari labirin. Kita lihat circle terakhir tertarik ke daerah yang cukup-cukup open field, sekitaran sungai dan separuh Brasilia. Daerah pantai atau apa namanya.
Tim 5 Paulo Pepe memantau. Oh, menerima dan sepertinya mereka di depan sana. Muncul juga kepala Namango dari arah jendela. Bisa dilihat. Pasang belakang SKS. Iya, memantau tim yang di aduh sangat menerima damage yang besar hampir saja. Kita ada arah peluru tadi yang terus menghujani ke arah Glue Wall. Tim 8 Echa. Oke, masih di sungai. Mendapatkan circle. Tim 11 memantau dari jembatan. Takeshi dan Tsubasa Ozora, pasangan-pasangan sepak bola. Namango dan Miracle. Oke, kontak sepertinya senjata. Oh, aduh, sangat baik. Miracle mendapatkan poin eliminasi lagi dari player yang di luar zona. Dengan SPD-nya tertandai skill Moko atau posisi lawan. 7 player tersisa. Palopo IP. Sangat sekarat Palopo IP sepertinya lambat masuk ke circle di mana sudah ditunggu pergerakan. Aduh, sangat sekali. Kenapa bocor pertahanan dari tim? Lagi-lagi Namango sering sekali blunder dan langsung dieliminasi begitu saja. Padahal posisi mereka sangat baik. Entah kenapa seperti biasa dia sering melakukan blunder. Tim 5. Tim 5 Ian, Palopo Ian. Oke, 7 point kill. 12 point kill sementara dikoleksi oleh Palopo IP. 3 player tersisa dari 3 tim. Echa dari arah bawah jembatan. Miracle sudah mulai. Aduh, kenapa masih melompat, Ches? Kalau bisa lewat tangga saja, Ches. Soalnya kalau kita melompat terjun itu ada delay yang bisa dimanfaatkan tim lawan untuk spray mengarah ke kita. Hampir saja granatnya. Di mana ada Echa di depan dari arah jembatan, tidak menyadari posisi Miracle sepertinya. Di sisi lain Ian, Ian tergigit the back zone. 3 player tersisa. Miracle sangat sekarat menggulung-gulung medkit. Aduh, sayang sekali. Echa sangat baik posisinya sepertinya di sini, sudah mendapatkan obstacle pohon dan membuka pertahanan dengan 3 glue wall, 4 glue wall terbuka. Duel bersama Ian, by one sepertinya. Kita lihat bagaimana keseruan di late game kali ini. Match ketiga, match terakhir penentuan grand final dari Mode 2. One by one, Ian dari Palopo versus Echa dari Z. PIP juga, oh Palopo juga sepertinya. Sama-sama Palopo, oke, jump shoot sangat baik, oke. Cukup di sini 20 glue wall, sangat banyak glue wall sepertinya. Cukup disiplin mekanisme senjatanya. 20 glue wall, namun sayangnya tembakannya miss, dimanfaatkan oleh Ian dengan poin eliminasinya. 13 poin kill untuk Palopo IP di match terakhir kali ini. Aduh, namun sayangnya tidak muncul. Oke, friend, bisa kalian lihat tinggal di hasilnya untuk match ketiga, match terakhir untuk grand final Mode 2 by 01 season pertama yang berhasil diboyakan dari tim PIP, Palopo IP dengan 13 point kill. Sementara posisi kedua dari pasangan Echa dan Fitri 5 point kill. Posisi ketiga ada pasangan dari Namango dan Miracle 3 point kill. Sepertinya pasangan yang Miracle Namango selalu mendapatkan 5 besar, selalu tembus ke late game, sepertinya berpotensi mendapatkan juara untuk grand final Mode 2. Oke, friend, ini dia hasilnya. Terima kasih sudah stay tune di channel ini. Thank you sudah like, comment, share dan subscribe. Thank you semuanya. Tidak lupa kita ucapkan juga terima kasih untuk tim panitia yang telah mempercayakan jasa live streaming dan bekerja sama dengan kami. Thank you dari tim panitia 01. Dan my friend, thank you semuanya yang sudah berpartisipasi dan stay tune di channel ini. Thank you. Saya Kuro pamit undur diri. Sampai jumpa di next time. Thank you my friend. Okay guys, thank you. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som.